Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu pemirsa di rumah dimanapun berada, semoga sehat selalu. Hari ini saya akan mereview atau memberi edukasi ya, tentang baju bahan koko Toyobo impor dan baju koko bahan Toyobo lokal. Ini kita sudah sediakan dua ya, baju koko kurta bahan katun Toyobo impor original. Ini bentuk permukaannya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat ya. Seperti ini. Bahannya halus. Warna pun juga agak berbeda dengan bahan Toyobo lokal. Jadi bisa lihat nih seperti ini. Bahan halus, lembut, adem, sejuk ya, misalnya jika ini bahan Toyobo lokal. Kalau kita lihat ini mirip permukaan benang bendera poli mikro, ini Toyobo lokal. Jadi sebelum membeli, bijak-bijak dulu, tanyakan bahan kainnya apa, kualitasnya bagaimana. Untuk pemesanan baju koko kurta anak, baju koko kurta dewasa, baju koko lengan panjang, lengan pendek, orang tua, bisa menghubungi nomor HP dan WA saya, nanti akan diisi dalam kolom deskripsi channel YouTube ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.